Pada seluruh rakyat Malaysia, saya ingin mengajak agar rakyat semua mematuhi perintah kawalan pergerakan, iaitu jangan keluar rumah. Jadi tolonglah, saya merayu sekali lagi, duduklah diam-diam di rumah. Stay at home and protect your family and yourself. Wahai rakyat Malaysia yang tercinta, inilah rayuan negara. Marilah kita bersatu hati. Tidak negara mahu menyiksa, tidak kerajaan mahu menyiksa. Ini negara dan kerajaan kita. Kita berganding bahu melawan arus COVID-19 yang telah bermaharaja lela di seantero benua. Ketahuilah, COVID-19 ini bukan biasa-biasa. Kita tidak minta ia datang ke negara kita. Dia datang tanpa disedari siang dan malam. Kita tidak melihatnya. Dia melihat kita. Dia datang tanpa dibelawa. Dia telah membunuh tidak kira siapa. Wahai rakyat Malaysia, marilah kita berdisiplin. Tahanlah sedikit emosimu. Janganlah menggila amarahmu. Kuasa besar manapun, hatta Amerika, China dan Britain, semuanya kukiritan dan bungkam. Apakah lagi negara kita yang kecil ini? Namun percayalah, jika kita patriotik, kita akan berjaya melalui fasa suka ini. Mereka di barisan hadapan akan gembira. Dengan hanya sedikit kefahaman, marilah kita patuhi kawalan pergerakan ini demi negara dan rakyat Malaysia tercinta. Wahai rakyat Malaysia, inilah rayuan negara tercinta kita. Bukan sejuta permintaan pun, hanya sekelumit pengertian. Dari dalam sanubari kamu, hanya duduk diam dalam rumah. Berhentilah merayau-rayau tanpa tujuan. Berhentilah kopi-kopi sementara waktu. Berhentilah di ketika ini sahaja pun. Wahai rakyat Malaysia, marilah kita berdoa supaya dugaan ini berlalu segera. Supaya kita memenangi cabaran ini, pergi jauh dari negara tercinta Malaysia. Dan kita kekalkan kebersamaan, tidak berpecah lagi oleh adu domba dan tukang karut yang tidak bertanggungjawab. Nukilan Dr. Al-Azhari Siddiq Kumandri, Putrajaya.